Kembali lagi pemirsa, masih di program 007 karena hemat dan jernih. Baik pemirsa, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait cloud storage dan juga indie server ya. Jadi Anda yang pengen memanfaatkan layanan, bingung menyimpan data Anda ya, yeah. Harus wah, selama ini apa pindah-pindah. Pakai kartu memori dan segala macam, ini Anda sudah bisa ya punya ruang penyimpanan yang ada di cloud-nya IndiHome, dan ini tarifnya juga cukup murah, sangat terjangkau, kapasitasnya juga besar, bisa Anda tingkatkan sesuai kebutuhan. Silakan nanti Anda yang ingin mendapatkan layanan ini, terutama para pengguna IndiHome, nah ini silakan. Nanti tinggal di My IndiHome bisa langsung di add-on ini apa pilihan layanannya ya. Kalau yang kurang jelas juga nanti bisa langsung datang. Baik, kita sudah berada di segmen terakhir di program 007 Corner malam hari ini. Karena sesaat lagi kita juga, Anda pemirsa juga sudah bisa menggunakan layanan SLI 007. Jadi kita akan kembali minta kepada Pak Arif untuk kembali merefresh nih kepada pemirsa kita layanan SLI 007 yang sudah bisa akan segera digunakan. Silakan, Arif. Ya, terima kasih Mas Uci, Mbak Tias. Selamat malam para pemirsa Balikpapan TV dimanapun Anda berada. Seperti tadi sudah kita jelaskan dengan Mas Michi, Mbak Tias, juga Pak Pemirsa, bahwa layanan SLI 007 itu adalah suatu program yang diperuntukkan untuk pelanggan setia kita, Telkom Group, di mana promo ini hanya diperuntukkan hanya untuk kartu Telkomsel. Ini penting karena supaya tidak terjadi salah. Dan hanya 4 kartu ya, kartu Halo, As, Simpati, dan Loop. Penjelasannya yang lebih praktis tentunya, selain hemat dan jernih juga dia lebih mudah ya, tanpa registrasi Mas. Dan ini tanpa registrasi kenapa? Ya kita tinggal menekan angka 007 itu, 007 langsung kode negara, terus nomor HP atau nomor rumah yang ada di 21 negara yang kita tuju. Caranya gimana? Ya kita harus ada di Indonesia. Ya. Nah itu yang dapat. Nah, cara di Indonesia kita menuju 21 negara yang akan kita hubungi melalui voice telepon kita. Dan memang para pemirsa, untuk menghubungi itu juga kita perlu waktu disesuaikan. Ya, ini tips-tips yang harus karena kita. Karena di sini jam 10 malam. Ya, jam 10 malam. Di sana jam berapa? Kita juga harus tahu. Komunikasinya supaya janjian nyambung, dulu, iya janjian dulu. Nanti miss call, nanti nggak diangkat-angkat, nanti, karena orangnya udah tidur atau belum bangun semua. Nah, di sini juga perlu ketahui para pemirsa bahwa kita dari Balikpapan, Kalimantan atau Indonesia ini menghubungi keluar, bukan nomor Telkomsel yang dibawa keluar, keluar tapi kita di Indonesia. Ya. Nah, gimana dengan seluler lain itu boleh? Kita nelpon juga seluler yang lain yang ada di Indonesia dibawa juga itu dapat promonya dengan Telkomsel, dengan Telkomsel. Tapi kalau di luar jam itu Mbak Tias dan Swici, tarifnya normal, tentunya tidak promo. Nah, ini perlu kami refresh kembali ya. Dan kalau memang belum yakin ya kita coba. Mari. Harus dibuktikan. Kurang dari satu jam lagi ya. Kurang dari satu jam lagi, mari kita buktikan. Murah nggak sih? Atau benar nggak sih? Benar nggak sih 5.000? Atau 5.000 itu setengah jam loh. Dicoba. Nah, dicoba. Kalau kita nggak coba, kapan lagi? Nah, jadi supaya tahu. Nah, ini promo yang perlu dipertimbangkan dan benar-benar dimanfaatkan. Oleh para pelanggan setia. Karena promo ini berlaku sementara ini sampai 31 Desember. Sampai 31 Desember. Ya, biasanya setelah kita evaluasi itu kita ada apa? Dilihat dari trafiknya itu bagus. Masih bagus. Dan memang ini negara-negaranya juga kita perpanjang dan insya Allah nanti kita akan tambah di 21 negara. Ya, ini masih masih kita pelajari dulu. Dari apa sisi apa? Kebijakan dan dari dua belah pihak negara ya. Karena awalnya memang Timor Leste masuk, sekarang juga enggak ini. Jadi 007 itu para pemirsa sangat membantu sekali, terutama pada saat
keluarga kita, family kita, anak, istri atau rekan bisnis kita ya yang berada yang atau terutama lagi pertukaran pelajar nih Mas. Untuk belajar di luar negeri, ya itu kan ya. Para orang tua yang ada di Indonesia ini kan mungkin perlu komunikasi, komunikasi ya dengan anak intens gitu ya setiap malam. Ini ya ya ini yang sangat mudah apalagi juga ya. Misalnya beribadah ya ini kan betul. Biasanya di akhir tahun atau di mah ini yang sudah mempunyai plan untuk menggunakan libur akhir tahun, ya, libur akhir tahun, libur Natal juga iya, bisa dimanfaatkan ini. Bisa. Bisa, sangat bisa sekali. Dan ini mudah-mudahan merupakan program yang betul-betul untuk apa bisa dimanfaatkan ya oleh para pemirsa semua ya. Di Balikpapan TV. Ini nih, ya. Ya. Jadi karena caranya cukup mudah, sekali lagi pemirsa tanpa registrasi Anda cukup menekan 007, kode negara dan nomor tujuan. Ya. Dan ingat, syaratnya pertama harus menggunakan nomor kartu Telkomsel yang ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Kemudian, waktunya mulai jam 10 malam waktu setempat. Baik itu Anda di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Pokoknya mulai jam 10 sampai jam 7 pagi kurang 1 menit, Anda bisa manfaatkan ini. Kemudian nomor yang dituju adalah nomornya, nomor negara, bukan nomor Telkomsel yang dibawa keluar negeri. Boleh nomor operator lain, kemudian misalnya dari Indonesia, dia pakai operator lain, kemudian dia di luar negeri, bisa dihubungi, dapat rumah. Ya. Yang pasti, asal waktunya tadi, asalkan waktunya tadi. Jadi jam 10 sampai jam 7 pagi kurang 1 menit. Ya, Anda bisa ngobrol sepuasnya. 5.030 menit ya, kurang tambah lagi, kurang tambah lagi. Jadi kalau orang lagi jatuh cinta masih mungkin ya, kangen, wah, ya pengen kan? Ngobrol lagi lama, sampai pagi. Sampai pagi ini biasanya anak-anak yang hidupnya tengah malam gitu ya. Telepon itu ya silakan. Cukup dengan ini Anda bisa menghemat dan ini 21 negara dikiranya dekat-dekat aja. Tadi kok ke Amerika Serikat? Dari gitu? Amerika Serikat yang jauhnya Kanada, Bangladesh, ya Kanada. Ya, jadi kan banyak sekali negara tujuan-tujuannya. Memang harapan saya ini Eropa nanti yang bisa juga disasar berikutnya ya Mas Arif ya, supaya juga bisa karena sekarang ini volume perjalanan bisnis wisata di Eropa kan juga cukup tinggi. Karena kami juga perlu pertimbangkan kenapa belum masuk-masuk ya, mungkin trafiknya juga. Terus kerjasama dengan kedua belah negara karena ini kan itu langsung menggunakan teknologi kabel bawah laut ya. Ini jadi langsung makanya tidak ada gangguan dari kualitasnya itu ya Mas Arif ya. Kualitasnya paling canggih. Nah, paling dan canggih. Beda kalau Mas bandingkan dengan Skype atau WhatsApp call atau Telegram call itu pasti beda. Mereka sering sekali pasti terputus. Atau suaranya kayak suara robot. Suaranya kayak jauh gitu. Kalau ini seolah kita tanpa seperti ini, kita tanpa sekat langsung bicara. Ya. Dan tidak perlu handphone canggih, pokoknya handphone yang ada apa ada bisa digunakan untuk voice bisa. Nah, itu sudah bisa para pemirsa sekalian menggunakan fasilitas promo. Ya. Baik. Itu tadi, jadi jangan lupa sesaat lagi kalau Anda tidak percaya silahkan nanti Anda coba tepat pukul 22 waktu Indonesia. Ya, silahkan nanti Anda bisa manfaatkan ini, dicek setelah Anda panggilan, benar nggak sih memang 5.000? Cek dulu pulsanya sebelumnya berapa, sesudahnya berapa, apakah memang 5.000? Baik, terima kasih Mas Arif. Terima kasih Pak Arif. Kembali sama-sama, Mbak sudah Des, hadir. Pemirsa demikian program 007 Corner di kesempatan malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali nanti di program 007 berikutnya. Saya Wiju Narko. Dan saya Tias. Kita mohon undur diri. Akhir halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.